Jadi aku mau nantang kalian berdua. Kita bertiga bakal with battle. Kita buktikan siapa rumahnya dari kita bertiga yang paling bagus. Begile. Kita bakal bikin rumah rahasia kita sendiri. Sesuai dengan karakter Bapak Gile, karena aku warna biru. Aku bakal bikin karakterku. Terus di dalamnya ada furniture-furniture yang bagus. Wow, berarti aku warna merah dong. Ya ampun Bapak Gile, jangan katanya sesuai karakter. Gak gitu juga Bapak Gile. Santai dulu dong. Ya terserah kamu lah, tapi nanti kita penilaian. Dan yang menang bakal dapat 5 juta rupiah. 10 lah, dikit aja 5 juta. Tapi bocil mana ya Bapak Gile ya? Kita tinggal aja deh berdua yuk. Kita langsung aja. Jadi sayanganku dikit nih guys, cuma Bapak Gila aja guys. Kita buktikan. Tapi sebelum itu pastikan kalian semua nonton video ini dan tekan tombol like, karena satu like sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga guys. Amin. Yang kalian like, hati-hati kakak dicari. Pocong. Nanti kalian komen ya guys ya, apakah buildnya Frost Demon lebih bagus atau buildnya si Bapak Gila lebih bagus. Karena kita bakal membuat rumah sesuai dengan karakter kita. Bapak Gila langsung mulai deh guys. Kita juga gak boleh kalah. Waktunya 20 menit dari sekarang Bapak Gila. Bocil, prank apa? Kan dia belum datang. Nanti kita hancurin, kita diintir rumahnya. Oh iya, Bapak Gila. Kita sikat aja, Bapak Gila ya. Iya. Cil, kamu ngapain gak login, Cil? Login cepet, Cil. Katanya kamu mau ke rumah, Cil. Masih ngapain ya, Bu? Ya ampun. Gimana, Bocil ini, guys? Nanti Bocil gak ikut lomba, Bapak Gila. Atau dia bakal bisa nyusul kita. Gak bisa lah, Prost Time lah, bro. Kita langsung sikat aja, guys. Berkarakter sendiri, Cil. Buktikan. Tapi di bawahnya itu ada ruang rahasia. Kita bikinnya kayak gini ya, guys. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita bikin di sebelah sini juga ya, guys ya. Nah, aku mau bikin di atas gedung nih, guys ya. Langsung bukit supaya aku paling kelihatan. Apa di sini aja ya aku bikin ya. Nah, ini sekarang kita bikin pondasi dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita buat di sini. Oke guys, jadi sekarang udah jadi nih kerangkanya Frost Diamond ya guys. Terus kita bakal bikin itemnya dulu guys. Biar sama warnanya hitam, kita pakai door-nya yang ini aja guys. Sudah jadi. Sekarang kita bakal bikin tengah-tengahnya di sini warna biru ya guys. Habis ini kita bakal bikin furniture-nya, terus bikin ruangan bawah tanah guys. Ini mataku kita buat dulu. Ini kesini, kesini. Nah, ini hidungnya guys, dua guys. Saya bikin hidungnya seperti hidung mancung gini. Nah, aku mau bikin alisnya di sini. Alisnya warna grey. Nah, kan udah tua nih Bapak Gila nih guys. Nah, terus mulutnya sekarang. Oke guys, sudah jadi aku Bapak Gila. Itu Bapak Gila bikin apa di sana guys? Kenapa warnanya? Lu bikin upin ipin Bapak Gila. Iya, gak dapet aku warnanya soalnya. Nah, udah jadi kayak gini aku bakal bikin bawahnya sekarang guys, ruangan bawah tanahnya ya. Nanti di sini juga bakal ada ruangan tersembunyi-tersembunyi yang sangat banyak. Pokoknya kita gak boleh kalah nih sama Bapak Gila sama Bocil. Kita buktikan kalau Frost Demon ini jago of bermain of Minecraft of land guys. Nah, mukanya udah jadi, aku sekarang mau bikin ruangan dalam guys. Ini pasti bakal keren banget. Bapak Gila udah jadi juga? Udah. Ayo guys. Eh Bocil, bagaimana ini? Lama sekali dia datang, Bos. Wah, dia kayaknya lagi login sih, masih login dia. Masih lama kok, Cil. Aduh. Nyalan si Bocil itu. Jadi ruangannya itu kita gede lagi dikit lah, guys. Jadi aku bakal bikin ruangan tamu sama ruangan pribadiku. Ada kasur, terus ada kamar gaming, guys. Karena biar aku bisa main game ya, guys, di dalamnya, coy. Nah, di sini kita bikin pintu masuknya. Terus ini bawahnya kita kasih, guys. Ya, ruangannya segini aja cukup gak sih guys? Gak terlalu gede juga ya guys ya. Lampunya kita belum pasang lampu guys, pantesan gelap banget nih. Wah, dapet petir Bapak Gila? Apa karena Bocil mulu? Gini gak dapet petir ini Bos? Jadi guys. Buset. Nah, kan udah terang sekarang guys. Aku mau mendesain ruangan ini seperti ruangan-ruangan yang sangat mewah sekali. Ini ada kasur, ada lampu gini juga guys. Ini ada lilin, kita pasang lilin aja nih. Ruang pertama ini guys, terus di belakang sini ada ruangan lagi. Satu lagi guys, ini ruang rahasia kita. Tempat dimana Frost Demon bakal bermain game sepenuh hati ya guys ya. Temboknya biar terang ya guys ya. Kita bakal pakai warna konkrit putih guys. Udah masuk, baru masuk. Bocil baru masuk guys, kita udah jauh sekali. Waktunya lagi 15 menit lagi, Cel. Bisa gak kamu, Cel? Jangan waktu 15 menit. Kayaknya Bocil gak bisa, Bapak Gili. Hah? Cukup. Nah, ini jadi ruangan kasur kan di bawah sini, guys. Kita akan bikin ruangan pribadi di sini. Kita cari bed dulu pertama. Ngapain skinmu, Step? Hah, gini nih. Jadi tembok ini kita bakal full sampai warna putih, guys ya. Nanti semoga ya ada redam suara, AC, biar gak dingin, guys. Dulu aja, nanti kamu kalah.
Nanti kok kalah nangis. Oke, enggak bakalan. Lantainya biar enggak sama warnanya, kita bakal pakai iron, guys. Yeah. Tapi tetap warna putih ya, guys ya. Jadi iron ini full, kita bakal pasang. Nah, di sini aku bakal kipas-kipasin, guys, supaya dingin ruangannya, supaya enggak panas. Biar mantap, coy. Satu udah sana. Soalnya di mencam enggak ada AC nih, guys. Kita langsung kipasangin aja. Guys, ternyata ada AC juga di sini, guys. Keren sekali. Nah, kita pasang AC aja, enggak zaman pakai kipas angin. Kita AC udah. Ya, zaman. Hah? Asiknya bisa nyala. Seriusan? Dingin. Seriusan lo gile? Dingin. Wah, aku tuh gak salah sih bikin ini, guys. Tapi listriknya gimana bayarnya nih? Mahal sekali pasti ini, bos. Janganlah kau bapak gile. Nanti kalian lihat, guys. Siapa build kita dari kita bertiga yang paling bagus? Menurut kalian, kenapa ada zombie di sini? Pasti kalian yang lalu ya? Bukan aku. Alah, bohong. Di atas ini juga aku kasih AC, guys. Kita kasih AC supaya dingin di ruangan kita. Ini kemudian kita taruh sana, kita mencet. Nah, buset 25 derajat Celcius. Super beku nih di sini. Nah, jadi aku akan mulai mendesain dari atas sini. Di sini kira-kira, oh, dapur, guys. Kita pasang dapurnya di sini. Kita cari dulu furniture-furniture dapurnya. Seperti kompor, blender, dan lain-lainnya. Nih, aku dapat blender. Oke. Nih, guys, sudah dapat aku. Nih, mejanya seperti ini. Aku akan membuat mejanya seperti di bar-bar pada umumnya. Nah, belakang ada dua. Depannya ada juga, guys. Nih, kompornya tadi sudah dapat aku. Nah, wih, cakep bener nih. Terus kita kasih. Nah, pisau yang di sana, blender sebelah kiri. Kurang freezer lagi nih, lagi satu nih, guys. Nih, guys, di depan pintu masuknya mau aku kasih bunga-bungaan karena sebentar lagi kita akan datang nih, guys. Oh, udah, nah, depannya aku taruh penjaga nih, guys. Kalau ada berani-berani masuk ke sini, kuledakkan creeper ini, guys. Ada dua penjaga cilik di sini. Cil, kau buat rumah apa nih, Cil? Ini pin. Duh, kenapa nggak bikin karatamu? Ya elah, Cil, Cil. Bisa. Kita masuk, terus kita pasang ini apa ya? Nggak bisa hidup nih, guys. Hancur-hancur. Nah, di sini aku taruh mesin kopi. Ke blender lagi aku taruh. Ini, guys, coffee machine. Nah, terus tempat ngantui di sini, tempat duduk. Tadi ada kasur, guys. Nah, ada diamond key button. Kita pasang diamond key button. Kita duduk di sini. Nah, jadi orang masuk ngelihat langsung, guys, pengerjaan-pengerjaan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, aku punya 5 diamond nih. Yang lain punya nggak sih? Kita coba aja, nanti kita lihat rumah-rumah mereka, guys. Udah jadi nih, lihat nih. Wah, wuhuy. Kabar yang bener, Cil. Meanwhile. Guys, rumah aku udah jadi, tapi kenapa di sini ada creeper? Aduh, ini pasti kerjanya bocil, guys. Bocil itu kerjanya juga. Apa kamu, Bapak Gile? Bocil, bukan kamu, Bapak Gile? Bukan aku, ya ampun. Nah, kita taruh penapunnya seperti ini di temboknya, guys. Karena supaya tembok kita menjadi indah. Terus aku mau taruh buku-bukuan di sini. Nah, ada raknya ini bukunya. Berarti aku harus cari raknya dulu nih, guys. Nah, ini rak buku nih, guys. Jadi kita bisa membaca buku di sebelah sini. Nah, terus kita kasih sofanya untuk membaca buku. Sofanya di sebelah saya ini. Nah, jadi setelah masak-masak, bikin jus, minum, baca buku, tidur. Udah jadi, guys, lantai satu kita. Tinggal lantai bawahnya lagi nih. A few moments later. Lantai bawah? Hah? Oh, Cil, kamu bikin rumah apa, Cil? Cepet sekali dia bikinnya, Bapak Gile. Oh my god, this guys. Kira-kira menurut kalian siapakah kalian yang bakal menang ya, guys ya? Kira-kira apakah ada mod di mana kita tuh bisa naruh pentas-pentas seni atau atraksi-atraksi gitu? Ada gak sih mod kayak gitu, guys? Atau addon kayak gitu? Atau nuansa Indonesia ada gak, guys? Coba kalian kasih tahu Frost Diamond biar di next video kita adu build battle lagi, bro. Gas lah, guys. Dan aku bakal invite kalian ya, guys ya. Ingat, ini masih banyak bisa join. Kalian add aja Frost Diamond kayak gini namaku ya, guys ya. Tambah mabar, coy. Di handphone bisa ya, guys ya. Kita pasang tangga dulu, guys. Jadi di sini itu kita bakal bikin konsepnya itu kayak monokrom gitu, guys. Hitam putih, guys. Cuman lebih banyak warna hitamnya. Tapi ruangan gaming kita bakal jadiin warna hitam. Kenapa? Karena biar gak terlalu flat semuanya itu warna putih ya, guys ya. Oke, guys. Jadi di sini kita dia cari alat-alat dulu, coy. Aku di luarnya mau bikin kandang-kandang anjing nih, guys. Jadi ada anjingnya, ada penjaga rumah kita. Kita taruh AC terlebih dahulu, guys. AC-nya ada dua. Taruh pintu dua, guys. Nah, Bapak Gile, gimana cara kita beli AC, Bapak Gile? Caranya, beli remote-nya dulu lah. Kamu beli AC, gak beli remote-nya gimana cara hidup, Be? Emang ada remote-nya? Ada dong. Yang mana? Ada dari tadi. Wah, pelit banget. Oh, ini, guys. Hah, emang iya? Wih. Bisa, kan? Wih. Dingin langsung. Gak makanya wajib isi AC-nya, nggak? Wih, ada AC, guys. Oh.
Oh my god. Oke. Jadi AC udah aman. Ruangan 2 juga kita bakal taruh AC dulu ya guys. Jadi AC itu di kiri kanan kayak gini guys. Ini 2 PK ya guys, lumayan lah guys. Kita hidupin AC 25 derajat Celsius biar dingin coy. Masa pakai AC kita malah panas-panasan. Itu kan kagak lucu guys. Iya, sekarang di bawah AC aku mau bikin tempat tidur guys, supaya nyenyak tidurku di bawah AC, di bawah kasur. Nah, kita bakal tambahin PC. Dan mana dia guys? Meja-meja, meja PC-nya mana coy? Kursi gaming. Ini router WiFi. Ini ada YouTube million size. Oke guys, coba kalian komentar guys ya, kalau dapat diamond play button harus berapa subscriber guys? Komen di bawah ya guys ya. Nanti yang benar aku kasih love komentar kalian guys. Diamond. Jangan lupa like video ini. Bocil berapa juta, Bocil? 5 juta, Bro. Salah. Kalian yang tahu enggak guys? Komen di bawah ya guys ya. Gaming table, ada table biasa. Emang gaming table kayak gimana guys? Ya ampun. Bar table. Yang mana, Bapak Gile? Super ngelengkung, terus ada iPhone kita ambil, terus kursi gamingnya, nah ini PC deh, PC-nya kita ambil. Aku pakai yang ini aja deh guys. Aku pakai ini. Terus PC kita ada di sini. Oh my god, ini WiFi di sini, wuhui. Kursi gaming di sini, nice. Ini bisa dihidupin nggak? Cil, are you no? WiFi kita jangan taruh sini lah guys. WiFi di bawah ya guys. Kursi gamingnya mana ya? Tadi perasaan ada kursi gaming guys. Kenapa sekarang nggak ada kursi gamingnya? Hilang kursinya guys. Oke, kursi ini aja kali ya. Nah, ini jadi kita taruh kursinya sebelah sini. Nah, monitornya yang lengkung di sini. Lah, headset guys. Nah, di sini ada headset. Ada Holy Quran. Oh my godness. Nah, PC gamingnya di sini, handphone. Tuh, tiga punya HP, bayangkan. Kita kayak perlu monitor, udah kayak guys. PC coy. Bisa dihidupin gak sih guys? Coba guys, kita taruh sini, speakernya di bawah. Nice, wifi-nya kita bakal ambil, taruh di sini. Aku bikin di sini aja. Terus kita taruh ini, nah jadi kita mandi di sini guys. Mandi kan, udah jadi punya kita. Kita akan adu dengan Cross Diamond, seberapa bagus punya dia guys. Lihat bangunanku. Oh my god, nyala semua ini guys. Klik kanan Bapak Gile. Oke. Kita pasca ambil lampu. Ada iPhone atau Samsung guys? Kalian lebih suka iPhone atau Samsung? Aku bakal giveaway buat kalian semua. Subscriber aku yang beruntung yang komennya paling banyak guys. Nanti aku kasih Samsung atau iPhone, kalian komen guys, kalian di mana? Kita taruh ada handphone keduanya lah ya guys ya, biar adil ya guys ya, ada dua handphone. Buset, tapi gede banget guys. Bapak Gile kenapa itu? Bapak Gile kenapa? Pengen berak dia. Aku sakit pengen berak. Gini. Terus di sini ada silver play button, terus ada gold. Kita taruh di sini, guys. Nah, di sini yang oh my god, diamond play button, guys. Woi, ini mah betang pada suaranya nih. Guys. Nah, nanti nilai lah siapa dari kita yang paling bagus, coy. Ini kita dekorasi dikit lah, guys, biar gak kalah sama Bapak Gile, guys. Ini coy, ruangan gaming kita penuh dengan lampu LED biasanya. Ruangan gaming itu kan penuh dengan LED. Ini dia, coy. Cool, guys. Ini kita bikin satu ruangan dulu, udah lama banget ya, guys. Ya. Ini aku tambahin sound-nya, guys. Jadi kita akan ngadu sound ke Bocil supaya oboh coba main Bocil, guys. Oh, oke. Kita tahu. Ngadu sekarang, Cil. Siap. Bocil, coba kamu keluar, Cil. Depan rumahmu ada suaranya gak? Kabar. Biar kita ingat, kita taruh Quran di sini, guys, ya, sama arsitek. Kira lampu guys, ternyata cangkul guys. Ini lagu ya? Ada lagu. Bapak Gile kok punya gue ada lagu? Hah? Nanti lah kita nilai nanti guys. Oh ini pon speaker. Dibilang sama Bapak Gile guys. Kita gas lah guys, depan belakang biar kayak bioskop ruangan gaming kita. Oke, ruangan gaming kayaknya udah jadi segini aja ya guys ya. Oh ada mikrofon coy. Ada emot-emot gini, kita pasang aja guys buat pajangan ya guys, lukisan coy. Nah ini guys arsitektur. Ngapain ini? Tambah-tambahin lagi sih, supaya menang kamu bagus sama aku. Emangnya kamu sebagus apa? Bagus sekali ya tuh gitu. Ah mic-nya kayak gini. Nice, sudah pas nih guys, kita ganti aja guys. Nah yang gini udah bagus ya guys ya. Iya, supaya lebih rame lagi kamar kita kasih lukisan sekalian nih, emot-emot. Mantap ya guys, senyum-senyum dia tuh. Mantap kan? Ini kita ganti ke yang ledak satu guys. Nah ini ganti, aku mensong ke sana dia. Nah udah cakep nih guys, udah siap mengadu sama yang lain di rumahku. Ini kenapa banjir sawah gue? Kalau airnya gak mau turun nih guys. Jadi
Jadi ruangan game udah jadi, sekarang kita bakal bikin kasurnya dulu di atas sini, guys. Jadi karena di sini ada kasur yang bagus, kita langsung pakai aja, guys. Jembatan 1, pamer langsung sini, paling atas sini. Wow, mantap. Terus kasih kaca. Nih, guys, kita taruh light di sini, terus di sini ada kasur, kasurnya di sini, guys. Terus di sini meja. Ini kayaknya meja buat cuci tangan, tapi enggak apa-apa, guys. Kita bikin gini aja, guys. Terus AC udah nyala. Nice. Kayaknya ruangan kita udah lumayan bagus sih, guys. Cuman kayaknya mereka nih pada bagus-bagus bikinnya, coy. Oke, lampunya kayak gini, guys, biar bagus, guys. Terus kita pakai kipas juga. Terus ini ada TV, bisa dihidupin enggak, guys? Nah, bisa, guys. Terus PC. PC 5 namanya dong. Kita pasang pajangan-pajangan di sini, guys. Nah, mantap sekali nih, guys. Ya, mantap. Terus Quran kita taruh di depan TV ya, guys, ya. Oke, nice. Ada 2, guys. Sama handphone Samsung dan iPhone. Yoi. Ini dia kamar kita ya, guys, ya. Sekarang kita bikin ruangan di bawah sini, guys. Baru kita adu siapa build kita paling bagus. Bocil lah. Nah, jadi di sini ruang tamunya ada mungkin Christmas kayak gini, guys, ya. Oke, pohon-pohon Natal, siapa tahu Santa Claus ada, terus kita dapat hadiah, guys. Oke, terus di sini kita lanjut bikin shower di sebelah sini ya, guys, ya. Terus bikin gini PS, guys. Nah, ini udah jadi, kita bakal taruh showernya di atas. Wih, bisa nyala, guys. Ada komputer, guys. Terus toilet kita bikin di sebelah sini, terus kita bakal bikin bathtub di sini. Lemari, guys, tempat berak, terus di toilet paper bisa dipakai nggak sih? Oh, bisa, guys, gila, rata-rata semua di sini bisa dipakai loh, apa gile? Oke, ini toilet, ini Christmas, di sini dapur, guys. Bar table, ini dia adik-adik. Kita bakal bikin kayak gini L, setengah-tengahnya ada tempat buat masaknya. Kayak gini, guys. Wah, ini GG sih, guys. GG. Apa gile kalah sih, guys? Ini kompor di tengah-tengah begini, coy. Ada satu lah guys. Terus ada tempat cuci piring, ada penggorengan. Wih, bisa bagus. Terusin. Oh, bisa, guys. Bisa, ada 2 piring. Oke, okay, nice. Tinggal lemari di atas aja udah selesai. Kita pakai upper kabinet, guys. Oke, okay, kurang lebih udah jadi, coy. Nyamuk gimana, cuy? Bantuin. Nih, aku bantu doa dari luar aja. Ya. Di sini kita tambah kursi, dining chair, terus di sini ada plate atau gini ya, guys, piringnya. Oke, okay, nice. Di sini ada tempat bikin kopi, ada kopinya juga, ada blender. Oke, okay, nice. Oh, ini fan starter ini buat nyalain kipas angin, guys. Coba ya, guys, ya. Oh iya. Oh, lama kenceng. Oh, bisa ini, guys. Wow, 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 wow. Ini ada laptop, guys, sambil kerja, guys. Oke, okay, aku udah jadi. Kalian sudah jadi? Mari kita penilaian adik-adik, kalian komentar ya, guys, ya. Ros Diamond nilai berapa, bocil berapa, Ros Diamond berapa, guys. Sini-sini lihat rumahnya, siapa dulu nih? Sabar, aku masih pembuatan. Ini kenapa ada lagu-lagu musik di sini nge-DJ, coy? Kenapa bawain bangunan bocil nih? Gimana cara ngidupinnya, Bapak Gila? Di kanan, ayo, Bapak Gila, kita penilaian aja langsung, guys. Gak bisa hidup, guys, ada lagunya, guys. Tuh DJ tuh. Kita DJ, guys. Jel, ayo penilaian kamu ngapain, Jel? Sini kumpul-kumpul. Penilaian rumahnya bocil dulu. Ayo. Ini apa nih, Jel? Tolong dijelaskan rumahmu ini. Upin Ipin. Maksudnya apa ini, Jel? Upin Ipin apa? Upin Ipin marah. Ini di depan ada Squid Game. Oh, ini ngapain masuk? Iya. Kalian nilai lah, guys, luarnya bocil, nilai berapa ya? Nanti kalian kumpulin, nanti di terakhir kasih nilai, guys. Oke, okay. Terus ada apa nih, Jil? Bapak-bapak di dalam masuk. Wih, aku masih muda, Jil. Boleh bagi, Jil? Boleh. Wih, bapak-bapak gak boleh masuk. Kau bapak-bapak. Gak boleh masuk. Jil, libar aja, Jil. Libar aja, Jil. Oh, jadi ini ruangan gaming? Iya. Ada headsetnya juga, guys, nyala-nyala, guys. Oke lah, guys, jadi ini dia ruangnya bocil. Ada silver sama gold play button. Terus ada PC-nya juga, guys. Kalian nilai 1-1 nilai berapa, Bapak? Ya, bocil masih asyik. Ini membeku dia, Bapak Gile. Kalau aku mah ngasih nilai bocil ini 7. Soalnya berantakan rumahnya. Berantakan apa? Berantakan ini. Masih ada 3 apa masih ada? Masih. Namanya seni ya, Jel, ya? Iya. Oke, okay deh, guys. Karena bocil bikinnya bagus dan karena telat, aku kasih 85/10. Lumayan lah, guys. Sekarang gimana kalau kita ke rumah Bapak Gila? Ayo. Tolong jelaskan, Bapak Gila. Tapi pastikan sebelum kita ke rumah Bapak Gila, kalian like dulu video ini, guys. Karena sebelum like, kalian bisa mendadak menjadi auto sultan. Jangan like, hati-hati, kalian akan dicari. Pocong. Jelaskan, Bapak Gila. Ini speaker apa yang dipasih di Bapak Gila? Ngapain kau acur? Bocil punya gajahnya itu, Bos. Jadi di sini ada penjaga ini, Bos. Dua bocah-bocah
Bisa, jangan macam-macam. Itu bocil sampai jatuh lagi, guys. Ada ruangan di bawah. Ini apa, di rumah siapa nih, Bang Bila? Di rumah penjaga sini juga nih, Bos. Tapi lagi hilang dia. Kabur deh kemarin. Kayaknya ada anjingnya ya. Iya. Ayo, assalamualaikum. Masuk, silakan. Nah, di sini ada tempat ruang bayi. Masuk, lewatan rumahnya. Kan ngecet itu. Ngecet dia, Cil. Iya, ada kompor untuk masak. Ada pisau untuk potong-potong. Nih, ada jus nih, Bos. Apa mau minum jus itu? Mana? Itu. Ya, minum, Cil. Minum, Cil. Oh, bisa lo? Bisa. Wah, ada pisau, ada macem-macem, guys. Selamat kan, kita bisa duduk santuy di sini sambil baca buku. Belajar, guys. Belajar, guys. Nah, itu aja. Sekarang kita ke bawah sini, Bos. Di bawah yang paling keren. Mana, Cil? Oh my god. Mana? Ini ada tempat mandi ada di sini, Cil. Tapi ada tempat mandi di sini, guys. Gak tahu aku bisa hidup. Mari Jel, mari dulu Jel, mari dulu Jel. Kau mau ketek Jel. Mau ketek kau. Ya gimana cara masuk sana? Gak bisa masuk, Bapak Gila. Gak tahu, sampai kecil itu masuknya. Coba kau Jel, bisa masuk gak Jel? Gak bisa guys, karena sekep Bapak Gila ini guys. Nah, jadi ini ada tempat di sini membermainku nih, Bos. Kalian bisa lihat di atas ada emang. iPhone-nya 3, guys. Woi, tembus ke bawah, woi. Oh, ini aja punyamu. Iya, ini ada jam untuk ingat waktu. Ada wifi yang cukup kencang. Kenapa, Jel? Macam-macam. Kenapa kamu, Jel? Ngapain kamu? Woi, jangan kalau aku nilai, kamu nilaimu berapa, Cil? Nilaiku 6/10. Wih, ngasal kamu nilai, Cil. Udah jauh lebih bagus punya aku daripada punya aku, Cil. Aku 8/5/10. Berarti Bapak Gila lebih rendah skornya daripada Bocil, guys. Kalian berapa, guys? Bagusan Bocil apa Bapak Gila? Ya, komen di bawah, guys. 7. 8 aku kasih, Cil. Sekarang giliran rumahku. Sini. Cil, kau jangan pilih-pilih juga, Cil. Ini belum kita lihat. Jadi depannya tuh kayak gini ya. Ini kepala yang kerjain. Astaga, Cil. Kau mau tak bom rumahmu? Jangan. Lihat nih. Nih. Lah, santai dulu. Santai dulu, bro. Nggak mau dari kali rumahnya, guys. Santai dulu. Kenapa ada lampu taman ini? Rumah kau ada TV, gak? Mana TV? Itu depan mata kau. Itu TV. Ini bukannya lukisan? Bukan. Bisa nyala, gak? Lihat nih, lihat ya. Tuh. Tuh. Mau nonton apa? Mau nonton cinta-cinta? Biar Bapak Gila ini punya pacar, Cil. Bisa juga. Atau nonton ini nih. Pasti apa? Tidur ini remote. Di tanah. Tidur itu di sini, Cil. Ini lo kasur. Kau lihat deh, belakang kau. Cil, ini, Cil. Ini tempat tidur. Ini. Gak kenapa. Gak becek dong jadinya rumah kau ini. Iyalah, tenang aja. Ini udah super mantap. Nah, rumah kau ada gini ya? Apa? Lihat di atas. Wih, nah. Dipasangin, nah. Guys. Nah, kau pencet ini sekarang. Ini, ini, ini. Wih, bisa nah. Pencet. Kau lihat itu. Nyala, kan? Nah, rumah kau. Rumah kau ada Quran gak? Ada, lihat, ada, ini bro. Quran. Kau bisa baca Quran? Oh, iya. Tuh baca satu-satu. Aku ambil satu dah nih, Bos. Bukan, kau diklik kiri, klik kanan, klik kanan. Bisa. Bisa. Ambil satu-satu. Nanti dulu, di bawah. Yuk, kita ke bawah, yuk. Kita ke bawah. Ayo, apa lagi? Nah, di sini itu ada dapur, cowok. Wah, kok dia bangun ini? Mana ini, lihat kau? Apa ini? Ini punya gue. Ini, kau lihat. Ada kabin, kau bisa buka ya. Coba kau ke bawah. Buka Jel. Bisa kan? Bisa dibuka kan? Nah, ini kau bisa blender juga. Nih, kau minum sekarang, Jel. Nah. Ibu tadi bisa juga blender. Nah, ini kau kopi. Minum kopi. Siapa mau, Jel? Jel. Kopi Bapak Gila. Wah, enak. Kok di tengah Bapak Gila? Kenapa? Lah, kan di belakang. Ini tuh, Jel. Sini. Ini ada WC. Ini kau ke mandi sini. Wih, sedap, Jel. Mandi kan? Kesana tempat belak. Kau bisa belak juga sih, Jel. Bisa. Bisa, Bera. Coba kau Bapak Gila, Bera. Ada Bera aku. Nah, ini kau ada kado. Bisa dibuka, ada isinya. Coba. Banyak eh, sini. Di dapur kok ada AC. Kau mau dibawa kado gak? Nih, kau buka satu. Dapat pedang. Oh, yang depannya, Nah, dapat apa itu? Nah, ini dapat apa Bapak Gila ini? Wow. Nah, dapat boneka, guys. Nah, kok sih ini kan udah di dapur nih. Udah. Sekarang ini pasti kalian subscribe dulu ya, guys ya. Buat yang belum subscribe semua gratis. Ini kok ke bawah. Sabar dulu. Kau lihat ruangan gaming di bos. Tengok dong. Banyak sekali ruangan gaming. Bagusan punyaku. Mana ada Jill? Nih, kamu ada mikrofon dah. Ada speaker enggak? Ada PC-nya enggak? Mana? Lampu juga. Itu. Aku kurang beli mic nih tadi. Masa son di bawah? Ya kenapa? Gak cukup tempatnya di Cil. Gimana? Nilaiku berapa ini, Brad? Kalau aku 8/10. Kalau aku 8 juga. Berarti pemenangnya Prostamen, guys. Wah!
Oke. Ayo Bapak Gila, keluar. Kau nanti ngambil barang. Aku lagi Bapak Gila, lama sekali guys. Ini ngapain lu bawa tente, lu ngetente rumah gua? Kita, bocil mana dia? Aku bocil. Terima kasih sultanku, Kapus Diamond, banyak kali pengikutnya.